Poltekkes PSI pada tahun 2021, bahkan di saat pandemi 2020, alhamdulillah animo mahasiswa dapat dikatakan stabil, tidak kurang. Di masa pandemi memang bahkan meningkat. Supaya mahasiswa siap memasuki kehidupan kampus yang mereka sudah lama sekali tidak tinggal di kampus, sekarang bisa hadir ke kampus lagi. Dengan suara saya terdengar. Acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB atau yang dikenal sebagai MOSAI. Bapak Ibu dan mahasiswa baru yang saya cintai, pada kesempatan ini saya sebagai Rektor Poltekkes PSI dan atas nama seluruh sinilas akademika Poltekkes PSI mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa baru dan selamat bergabung menjadi keluarga besar Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia Yogyakarta atau Poltekkes PSI. Hal ini tentu saja patut disyukuri karena kalian termasuk mahasiswa pilihan yang berhasil masuk ke Poltekkes PSI, sebuah perguruan tinggi kesehatan yang sedang berkembang yang telah terakreditasi institusi B oleh KMP menjadi tugas semua prodinya D3 Farmasi, D3 Rekamensa, dan D3 Teknologi Bandara yang telah terakreditasi B oleh LAM PPK. Perlu Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa baru ketahui bahwa pada tahun ini dua orang mahasiswa baru RPLRM dan 12 orang mahasiswa baru D3. Kami ucapkan terima kasih hadirin yang kami hormati, para mahasiswa baru yang terhormat. Poltekkes PSI pada tahun 2021, bahkan di saat pandemi 2020, alhamdulillah animo mahasiswa dapat dikatakan stabil, tidak kurang. Di masa pandemi memang bahkan meningkat. Kenapa seperti itu? Ya, karena pada masa pandemi ini sebuah opini masyarakat timing yang tepat ini bagi tenaga kesehatan untuk menjadi tenaga kesehatan, bahkan untuk penekanan pelayanan kesehatan tentunya bagi rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan yang lainnya membutuhkan sebuah tenaga kesehatan yang bertambah. Masa pandemi ini perawat, kemudian tenaga teknis kesehatan, tenaga kesehatan yang lain-lain, maupun rekam medis, maupun bank darah, teknologi bank darah, farmasi, itu akan semakin bertambah karena masa pandemi merupakan sebuah tantangan bagi tenaga kesehatan semuanya. Bahkan bukan hanya tenaga kesehatan saja yang ikut berperan dalam rangka untuk mengantisipasi atau untuk membatasi penyebaran virus corona ini. Nah, sehingga di tahun 2021 ini animo masyarakat itu malah semakin bertambah di kuliah di Poltekkes PSI, dan bahkan untuk mahasiswa RPL pun sekarang rekognisi pembelajaran lampau itu di Poltekkes PSI, dari TPD, dari farmasi, bahkan sekarang tambah dari rekam medis dan farmasi kesehatan, itu tambah untuk program RPL, mahasiswa RPL reguler. Kalau ini kan ada 4 kelompok ya mahasiswa baru itu apa? Karena respon dunia kerja atau karena gimana? Ya, baik. Terkait dengan prodi jalur PMP yang ada di Poltekkes PSI sekarang ada 7 malahan. Jalur 1 reguler, kemudian RPL, kemudian kelas alih jenjang, KAC,
kemudian K3 karyawan. Kelas khusus karyawan. Nah, di situ bagi mahasiswa yang tidak memenuhi syarat masuk di program jalur RPL, rekomendasi yang minimal syaratnya 5 tahun, maka Poltekkes BSI memberikan fasilitas mengakomodasi dimasukkan atau diakomodir di program kelas alih jenjang atau KAJ, dan juga memfasilitasi bagi mahasiswa atau yang sudah kerja, itu di kelas khusus karyawan yang notabene karyawan tersebut disambi bersamaan dengan kerja pagi sampai siang, kemudian kuliahnya sore untuk program K3 kelas khusus karyawan. Jadi di sini yang pertama prodi farmasi itu ada tiga jalur. Jalur reguler, ya, jalur RPL farmasi, dan jalur kelas khusus karyawan K3. Kemudian yang prodi rekam medis ada tiga jalur juga. Jalur RPL, jalur reguler, dan jalur kelas khusus karyawan atau K3. Sedangkan yang D3 TBD juga ada tiga kelas jalur. Jalur reguler, jalur kelas alih jenjang, dan jalur RPL. Nah, jadi semuanya ada tiga. Jadi tiga prodi ada tiga jalur per prodi. Supaya mahasiswa siap memasuki kehidupan kampus yang mereka sudah lama sekali tidak kembali ke kampus dan sekarang bisa hadir ke kampus lagi. Tujuannya adalah kami tidak hanya ingin memiliki mahasiswa-mahasiswi yang pandai secara akademik, tapi juga tentunya berkualitas dalam hal etika, kepribadian. Jadi lengkap nanti kita punya paket. Ya, beretika, bagaimana beretika dalam pergaulan, bersosial media. Jadi bagaimana menjadi pribadi yang baik, tidak hanya pinter tapi juga beretika, tidak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Jadi bagaimana mereka memberi komentar, bagaimana mereka saling mensupport satu sama lain agar perkuliahan nanti berjalan dengan lancar. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan. Sebaiknya bahwa saya harus sukses. Kesuksesan kita ini sama sekali.